Tim gabungan Badan Narkotika Provinsi Nasional Bangka Belitung menangkap dua orang pengedar narkoba di Pangkal Pinang. 4 kg sabu dan ratusan butir pil ekstasi diamankan dari kedua pelaku. Sempat ada perlawanan sengit dari pelaku hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku. Bagaimana informasi lengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Antoni Ramli. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa kami laporkan bahwa Selasa kemarin tanggal 5 April 2022 tim gabungan BNP Provinsi Bangka Belitung Bea Cukai Polres Pangkal Pinang berhasil mengungkap 4 kg sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi, di mana barang bukti 4 kg sabu-sabu itu disita dari tangan dua terduga bandar narkotika, yakni berinisial AS dan TS. Nah, pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima tim BN Provinsi, bahkan adanya transaksi di wilayah Pangkal Balam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, di mana pengungkapan kasus tersebut awalnya tim gabungan BNNP meringkus tersangka AS dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, tim mendapat informasi akan ada kembali akan adanya transaksi narkotika dari jaringan AS ini di sekitar wilayah Semabung, Kota Pangkal Pinang. Setelah mendapat informasi itu, tim bergerak cepat dan kembali berhasil meringkus salah satu tersangka berinisial TS. Dari penghasil penggeledahan TS, polisi menemukan barang bukti 100. Semula polisi menemukan barang tim gabungan menemukan barang bukti 100 gram sabu-sabu. Namun tak berhenti sampai di situ. Tim gabungan kembali melakukan pengembangan ke kediaman TS dan kembali menemukan barang bukti 2,9 kg sabu-sabu. Jadi total dari barang bukti yang berhasil diamankan tim BNP Provinsi Bangka Belitung dari kedua tersangka yakni 4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribunus, terkait kasus ini rekan Antoni juga sudah mendapatkan keterangan dari Brigjen Pol MZ Mutakin selaku Kepala BNNP Bangka Belitung. Selengkapnya kami tampilkan. Salam sehat tanpa narkoba. BNN Provinsi Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang dan Polsek Pangkal Balam Polres Pangkal Pinang berhasil pada hari ini mengungkap penyelundupan narkoba sejumlah perkiraan 4 kg dan 8, kurang lebih 800 ekstasi. Mari kita sama-sama tegakkan hukum di bumi Serumpun Sebalai Bangka Belitung dengan mengucapkan sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.